Selamat kembali. Hari ini saya mau ceritakan tentang Protoss Saga 2019 ini. Kali ini saat terakhir saya bersama Protoss Saga 2019 ini. Saya akan serahkan kereta ini kepada pemiliknya, iaitu abang saya. Sebab kereta baru saya sudah sampai dan saya mau pergi ambil kereta saya pada esok hari 3 Mac. 3 Mac lah, Pro 2 Activa. Yalah, memang puas hati lah membawa Protoss Saga ini. Memang best, memang selesa lah. Memang recommended lah beli kereta ini. Cuma ada kuat minyak sedikit lah. Kereta ini bersama saya selama 1 tahun 6 bulan lebih. Memang sayang lah sama kereta ini. Dan saya mau cerita yang apa yang saya tidak suka pasal kereta ini. Tengok kunci ini, kadang-kadang tidak ada function. Cara saya atau buka inilah. Terpaksa buka sikit. Lepas tu baru ada function. Macam inilah cara saya letak kertas. Untuk solve problem inilah. Dan juga satu lagi saya tidak suka. Jom. Korang tengok ini. Tidak rata ini. Tidak sama rata. Ini keluar sikit. Ini masuk dalam sikit. Tidak kemas lah. Saya isi minyak RON 97 oh. Memang smooth lah enjin ni. Ada kuat sikit lah enjin. Tapi tidak juga jimat minyak. Itu saja yang saya mau ceritakan pasal Protoss Saga 2019. Memang good job Proton. Okeylah, ini untuk episod kali ini. Saya AI. Kita jumpa lagi. Goodbye.